Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang 65 di channel YouTube. Ahai. Jadi ada seorang kawan, dia telepon, "Tolong dong main ke dealer gue untuk diliput ya." Akhirnya kita ke sini, perjalanan 2 jam, Masya Allah jauh banget. Sampai sini, kita sedang berada di surga buat teman-teman yang suka motor. Jadi hari ini kita ada di Raven's Garage. Jadi sebuah tempat di mana teman-teman bisa mencari atau menjual motor besarnya di sini. Hari ini kita akan tur singkat melihat fasilitas dan juga barang-barang apa aja yang bisa lo cari di sini. Jadi jangan kemana-mana teman, tetap tonton. Oke John? Dari Jalan Gading Serpong di Jalan Boulevard, ada sebuah bangunan yang membuat lo pengen nengok. Sebuah tempat yang berada di sudut bursa mobil di Gading Serpong. Jadi tempat ini keren banget. Buat nongkrong bisa, ada tempat ngopi, lo bisa test drive motor. Jadi mulai dari Sportster, Dyna, Softail, Heritage, sampai motor yang touring yang besar-besar itu ada. Oh iya, di sini nggak cuma Harley teman-teman. Jadi tadi gua ngeliat ada BMW R26, terus juga ada Triumph. Triumph itu bukan BH tapi motor. Sekarang kita lihat yang BMW dulu. Kalau Harley udah biasa ya, tapi kalau yang ada di belakang ini saya agak penasaran. Nah, di sini ada juga motor-motor beginian. Ini nggak tahu dijual apa enggak atau koleksi yang punya, saya nggak tahu. Nanti saya tanya ya. Cuma yang jelas di Raven's ini lo nggak cuma bisa nyari motor Harley Davidson, tapi lo juga bisa cari motor-motor yang rare. Terus yang keren dari sini juga, ya enggak. Teman-teman juga kalau mau cari aparel atau baju-baju yang bernuansa tengkorak-tengkorak gitu, ya kan, bisa lihat ada di belakang. Rencananya itu nanti bangunan ini tuh lantai duanya khusus aparel. Secara konsep menurut gua tempat ini cukup menarik, cukup meracuni orang-orang yang labil atau takut sama istrinya beli motor boleh apa enggak, ya kan. Terus dia kesini, dia sampai pulang di mobil tuh dia mikir-mikir nih gimana cara bohongin istrinya biar bisa bawa motor. Terus di sini juga ada motor towing. Untuk teman-teman yang berlokasi di luar BSD atau di luar Serpong, itu juga bisa. Lu misalkan tinggal di Cirebon, di Pamanukan, di Sleman, di Bojonegoro, di mana deh pokoknya lu pengen beli motor di sini, motor ini bisa di towing atau lu bisa riding sendiri. Cuman sebagai anak motor idealnya lu bawa sendiri, Johnny. Oke, okay? Kita ke bengkel. Dan di belakang sedang ada teman-teman yang sedang pasang toa, yang toa itu ya, mekaniknya test drive keliling-keliling. Dia balik lagi ke sini, kalau sudah dipastikan motor itu dengan kondisi yang sangat baik, insya Allah ente bisa langsung bawa pulang, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, ada yang rusak? Nah, kalau roadbed biasanya kalau rusak tinggal spionnya digeser ke kanan ke kiri, dia bisa hidup insya Allah. Sama pentilnya. Nah, iya, sama pentilnya kudu kencang teman-teman. Kalau pentilnya nggak kencang, itu motor nggak bisa jalan. Gitu. Kalau lu bicara Harley Davidson itu kan lu bicara emas teman-teman. Jadi semua yang berkaitan sama ini motor itu adalah harta benda yang sangat berharga. Nah, mereka sangat menghargai itu, makanya mereka kalau naruh bumper, naruh fender, naruh saddlebag, mereka juga naruh dengan tempat yang baik supaya bodinya nggak lecet. Jadi sudah dipastikan motor yang kalian beli dari sini itu dengan kondisi yang sangat baik. Oke John, sekarang gue mau kencing. Aduh Johnny, ya Allah, aku sedih banget ada di sini ya gak. Aku tuh kayak ingin memiliki tapi aku tidak sanggup ya gak. Nah, cuman seperti yang udah gue omongin tadi, fasilitas di sini banyak banget. Kalau lo suka sama motor, lo pengen buktiin mesinnya segala macam, lo bisa test drive, ya kan? Jadi buat teman-teman yang sedang cari motor besar Harley Davidson dengan surat legalitas yang jelas dan kondisi yang bagus, bisa segera datang ke Raven's Garage. Yang alamatnya bisa lihat di alamat pada bawah ini. Nanti teman-teman bisa langsung hubungin sendiri. Gue mau gas John nih, gue mau gas, gak mau tahu ya kan, karena ama yang punya udah dikasih, terserah gue mau riding kemana. Oke, itu tadi Johnny semua ya kan, perjalanan gue di hari yang sangat cerah ini ya kan. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian, sehingga teman-teman bisa berusaha terus untuk mengejar motor yang kalian idamkan. Yang belum punya duitnya bisa bekerja keras sebagai kuda, supaya motornya bisa segera dibawa pulang pakai mobil ini.
ada orangnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, sudah nonton. Terima kasih banyak. Tanpa kalian juga gue nggak bakal bikin video kayak gini lagi. Dan seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Akhir kata Johnny izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John.